Hai guys, jumpa lagi bersama kami Bayu Samudra Okson. Ini kami lagi di apa? Jantur Ombau. Kalau bahasa sini itu di Kutai Barat ini di Sendawar Jantur. Kalau bahasa Indonesianya air terjun. Ini di Kalimantan Timur di Kabupaten Kutai Barat. Oh ya guys, sebelum melanjutkan videonya, kalau yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan like-nya dan nyalakan tombol loncengnya bila ada video terbaru dari channel kami. Bayu Samudra Okson nanti otomatis akan tahu juga sih, kita saksikan videonya. Kita nurun tangga. Ya. Dan turun tangga. Ini gan, duduk. Ada kawanku jatuh kan? Ini gan, saya geser sini kan? Ke sana bisa. Di sini bisa kan? Kita lihat di sini kan? Ini kan? Atau ke sini, atau kita ke jembatan kan. Bayu mau sore ini mau mandi-mandi di sini kan, mau mandi-mandi di Jantur, kalau bahas ini misalnya air terjun ini, kan? Ada jembatan ke sana, turun apa ke sana lah, yuk kita ekspos ini dulu kan, turun ini kan, kita harus ekstra hati-hati turunnya kan. Permisi, lewat ini kan. Ini kan jalannya kan. Ini kan sakit-sakit ini kan. Ini lagi kan. Ini hai kan, ini batu-batuan, kalau air terjunnya di bawah situ kan, jadi Bayu mau nah,
naik lagi, terus turun ke sana. Yuk ikuti Bayu keseruannya kan. Juga ikuti Bayu jalan lagi, naik lagi kan, naik tangga lagi. Naik tangga lagi kan. Bayu sudah di atas kan. Bayu mau turun lagi ke sini kan. Mau ke mana ya? Ke sana dulu kan, kita biar kalian sini dulu, nanti turun ke sini. Yuk kita balik kan. Bertualang hari ini Bayu. Ini nggak ada jalan lagi kan, mau ke sana permasa balik lagi ke sana kan. Yuk jalan kan. Ini kan ada ayun-ayunan. Di turunan, ya kan? Masih ada lagi sana, geser ke sini kan, itu jembatan yang tadi Bayu lewati ini kan, yang Bayu tadi jembatan lewat ke sana. Bayu mau lanjut lagi turun ke sana kan, ikuti Bayu kan. Ini kan, tuh ke sana kan, lihat air terjunnya kan. Awan sudah di bawah, ini air terjunnya kan. Bayu mau turun lagi. Yang kita jalannya. Ini kan juara. Ini ada geser sini kan.
kan. Ini lihat air terjunnya kan. Tapi kalau buka air terjunnya harus turun dulu ke sini kan. Terus turun tangga lagi. Harus hati-hati kan turunnya kan. Ini turun lagi kan. Oh, jalannya licin kan. Alhamdulillah kan. Sudah kawan lagi foto-foto. Bayu sudah turun berapa tangga. Sekarang Bayu mau ke sini kan. Mau mandi di air terjun. Kalau pas saat ini jantur. Saya geser ke sini kan. Kita geser ke belakang. Ayo. Dan ada foto-foto. Ini kan ada kawan lagi foto-foto kan. Enak banget kan. Go. Mantap. Ya, dingin banget. Dingin airnya. Nanti ke sana dalam, airnya dalam. Ya. Airnya deras, dalam lagi. Sampai turun Bayu, dalam airnya. Jadi Bayu nggak berani ke sana kan. Cuma mandi-mandi yang di pinggir sini aja kan. Ini apa? Dingin banget kan. Oh.
ke pinggir ya kan. Licin. Ada bahannya sih ya. Tapi harus ekstra hati-hati karena tempat jalannya licin kan, tempat luar. Kita harus berpegangan. Lihat lagi dari tebing ini kan. Turun lagi, mau ke sana lagi kan? Oh. Tapi harus ekstra hati-hati jalannya kan. Bawah kan. Mau menuju ke yang sana yang belum Bayu datang ke. Itu kan. Seperti keseruan Bayu di sini kan. Tapi jalannya ekstra hati-hati karena licin ya. Licin, licin. Ini kan. Baik, sudah di tengah-tengah. Dan dari sini kan.
saya sudah mati ya. Sudah kawan tunggu di atas ya. Hai guys, Cis, Bayu mau naik ke atas dulu kan? Soalnya repot Bayu bawa. Soalnya nggak bawa plastik. Oke. Ini kan. Ini kan jalan kan? Ini kan masih jalan kan? Ini harus ekstra hati-hati kan? Oh. Ya. Sudah kan. Pulang kita guys. Ini enggak jauh dari Kabupaten Kutai Barat, dekat. Kurang lebih setengah jam. Ya. 30 menit dari kota Batu Lorong Kokok. Ini yang air terjun terdekat. Soalnya air terjun di Kabupaten Kutai Barat ini banyak janturnya. Kalau batas ini kan jantur lah, nggak kehitung. Mudah-mudahan Bayu bisa ekspos betul jantur yang ada di Kutai Barat di video selanjutnya. Oh ya guys, sekian videonya dari kami. Bila ada kesalahan dan kekurangannya dalam video ini, ucapan Bayu baik terasa maupun terasa, mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.